Pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan 17 bendungan di tahun 2021. Masih menyisakan 9 bendungan lainnya yang akan selesai dan diresmikan. Berikut 8 bendungan yang sudah diresmikan dan 9 bendungan yang ditargetkan pemerintah selesai di akhir tahun 2021. Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Infrastruktur bendungan pertama yang diresmikan Presiden Jokowi pada 14 Februari 2021 ini memiliki kapasitas mencapai 8,68 juta meter kubik dan dapat mengakhiri irigasi lahan pertanian seluas 600 hektar. Bendungan Tapin terletak di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, adalah bendungan kedua yang diresmikan Presiden Jokowi pada 18 Februari 2021. Infrastruktur ini memiliki kapasitas 56,77 juta meter kubik serta mampu menyediakan irigasi untuk 5.472 hektar lahan. Bendungan Mapun Gete di Nusa Tenggara Timur merupakan bendungan ketiga yang diresmikan pada 23 Februari 2021. Bendungan ini terletak di Kabupaten Sika, ini mempunyai kapasitas tampung 11,22 juta meter kubik dan mampu menyuplai irigasi untuk 300 hektar sawah di sekitar. Bendungan Sindang Hoa berlokasi di Kabupaten Serang, Banten, diresmikan pada 4 Maret 2021. Bendungan ini adalah bendungan keempat yang diresmikan Presiden Jokowi. Bendungan tersebut memiliki kapasitas mencapai 9,30 juta meter kubik dan ditargetkan dapat memberikan manfaat irigasi terhadap 1.289 hektar sawah yang ada di Banten. Bendungan Kuningan yang terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memiliki kapasitas tampung sebesar 25,90 juta meter kubik ini akan menyuplai air irigasi secara kontinu bagi 3.000 hektar areal sawah masyarakat yang berada di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon di Jawa Barat hingga Kabupaten Brebes di Jawa Tengah. Bendungan ini merupakan bendungan kelima yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada 31 Agustus 2021. Bendungan keenam diresmikan pada tanggal 2 September adalah Bendungan Wai Sekampung yang berlokasi di salah satu provinsi lumbung pangan nasional, tepatnya di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Bendungan yang ini memiliki kapasitas tampung sebesar 68 juta meter kubik dan dapat mengairi 55 ribu hektar daerah irigasi yang ada saat ini, ditambah dengan 17.500 hektar areal pertanian baru. Bendungan ketujuh diresmikan pada 7 September 2021 adalah Bendungan Bendo yang berlokasi di Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Infrastruktur yang ini memiliki kapasitas sebesar 43 juta meter kubik dan akan menyuplai air irigasi untuk 7.800 hektar areal pertanian. Bendungan Pasir Loreng adalah bendungan ke-8 yang telah diselesaikan pemerintah dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung yang sangat besar, yaitu 138 juta meter kubik dan mampu mengairi sawah seluas 8.500 hektar. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, 9 bendungan yang berikutnya akan diresmikan adalah Bendungan Karawoe di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, serta Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang direncanakan akan diresmikan pada bulan Oktober. Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta Bendungan Tutu di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang akan diresmikan pada November 2021. Kemudian, Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dan Bendungan Marga 3 di Kabupaten Lampung Timur. Lampung yang ditargetkan akan diresmikan pada penghujung tahun 2021.